Pribadi nanti kita tinggal makanan ya nasi pok itu nanti masuk ke jikap semua. Bentar ya. Kulluhum ghaythun amin. In aradtum an takunu syamatan bainal wara fahtafu athar jilin lil ma'ali sattara. In aradtum an takunu syamatan bainal wara fahtafu athar jilin lil ma'ali sattara. Mahdi bi Zaidin wa Husaini wa Mu'adin wal Bara. طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kita berada di posko ya, bantuan banjir ya, Albina Peduli yang bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Pebayuran dan Departemen Sosial Buldapi. Insyaallah kita akan menyalurkan ya, bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, yang mana pada hari ini insyaallah kita akan mendistribusikan bantuan sebanyak sembako 54 paket, kemudian ada pakaian ya, untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 200 pis. Kemudian kita juga akan menyalurkan snack makanan ringan ya untuk anak-anak sebanyak 150, dan kemudian ditambah dengan air mineral, Pampers, dan juga insya Allah kita terjunkan tim medis Albina untuk pengobatan biidznillahi ta'ala. RT yang ada untuk segera berkumpul di lokasi dekat Pak Camat. Berperan sebesar-besarnya atas kepedulian Albina Islamic Boarding School kepada semua warga masyarakat yang ada di Karang Segar ini, khususnya Kampung Kura-Kura, RT 05 RW 01, RT 06 RW 01, beserta tetangga-tetangga RT yang lainnya. Takbir. Oke. Sebentar lagi proses pembagian logistik akan segera disalurkan ke tempat-tempat yang masih terdampak bencana. Munjumun fi dayadi wa 'ala al-baghi rujum. Qad tajallat la tuwariha al-quyum. Munjumun fi dayadi wa 'ala al-baghi rujum. Hum budurun qad tajallat la tuwariha al-quyum. Kulluhum ini ntar gak dapet. Bu, ini yang udah
sudah dapat di sini. Nah, dah stop. Dah habis. Ayo, bismillah. Ayo sehat, anak sehat, anak pintar, anak sehat, anak soleh. Anak soleh, anak soleh, pintarnya ya. Anak. Alhamdulillah yang pertama ya perdana kita sudah kirim bantuan itu ke desa Bantarsari yang waktu itu Masya Allah banjirnya luar biasa ya sampai sedada gitu. Misalnya kita sudah ketemu dengan pihak RT setempat dan kita sudah bagikan itu dan juga beberapa ya kita sudah bagikan juga ke Pisangan terus ke daerah-daerah yang terpelosok gitu ya, yang tidak bisa disentuh oleh relawan lain, tapi insya Allah alhamdulillah Albina Pujili menyentuh ke semua pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari RT 01 RW 06 Desa Karangsegar, itu tepatnya di Dusun 3. Saya berterima kasih banyak kepada Albina yang telah membantu saya di sini yang atas musibahnya banjir ini. Saya merasa terbantu dari Albina. Semuanya masyarakat saya alhamdulillah kebagian rata semua dari ujung tanggul sana sampai sini alhamdulillah merata semua. Ya, saya bersyukur adanya ini. Saya atas nama ketua RW di sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Albina. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kebanjiran saya mah awak saya mah habis sama sasak pengen jajan gepen beli obat nyamuk sama sasak sangkut-sangkut saya mah tuh awak saya sangkut-sangkut paku jadi peduli pak sasak pak. Sasak saya ambang-ambangan pakunya pengen beli autan saya orang asal kebore putih kebore putih kebore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah kegiatan hari ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021 adalah penyaluran bantuan sekaligus peresmian posko Albina. Ini kerjasama atas Albina Peduli Banjir dengan Muspika dan juga Departemen Sosial Pundati. Alhamdulillah tadi acara seremonial sudah dilaksanakan dan ini dihadiri langsung oleh Camat Kebayuran, dia Kapolsek dan juga dan Rabi dan juga dihadiri oleh Kepala Desa dan RT yang ada di tempat ini. Adapun untuk penyaluran bantuan difokuskan ke 3 tempat yang terdampak banjir yaitu adalah Kampung Pura-Pura, kemudian Kampung Segarang dan juga Kampung Pisang Batu. Ketiga tempat ini adalah yang sangat parah dalam dampak banjir. Disampaikan pula kepada seluruh pemirsa Albina TV dimanapun berada bahwa kalau masih ada yang ingin memberikan bantuan ya atau berdonasi silakan dan pintu-pintu untuk menyumbang atau memberikan bantuan masih terbuka. Masih dibuka dan silakan karena memang di sini warga masih sangat membutuhkan bantuan di tiga tempat yang tidak dimasukkan tadi. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.